Sebelum lebih lanjut ke pembuatan majalah, ada baiknya juga kita mengenal elemen panel yang ada di page. Di elemen-elemen page ini, karena ini adalah inti dari mendesain sebuah lembar kerja publikasi ya. Nah, di sini ada jendela master ya. Ini adalah namanya jendela master. Kemudian ini adalah tombol menu ya. Dan ini adalah jendela halamannya ya. Dan ini adalah icon untuk menambahkan halaman baru. Kemudian ada icon untuk menghapus halaman. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan halaman? Ada beberapa cara, yaitu dengan mengklik ini satu. Kita klik insert page. Kita buat berapa halaman, misal 2. Kita akan menempatkannya di after atau di before. Ya. Misal di after, kita klik OK. Seperti ini nantinya. Atau kita langsung mengklik icon yang ini. Seperti ini. Lalu bagaimana untuk menghapus? Untuk menghapus, hanya saja kita klik di halaman tersebut, kemudian kita klik icon ini, bahkan atau kita klik kanan di sini. Kita klik kanan di sini, lalu kita pilih delete page. Kemudian untuk memberikan nomor halaman, kita bisa klik menu di sini, tombol menu di sini. Kita buat number and section option ya. Nah, di sini ada menunya. Ada menu automatic page number. Kemudian ada start page number at. Nah, di sini kita memulainya dari halaman berapa. Misal halaman 1 atau halaman 2 atau halaman 3, kita akan memulainya dari halaman berapa. Kemudian ada stylenya. Kita bisa lihat di sini ada 1 2 3 4 atau ada 01 02 03 atau mau ABC atau mau Romawi. Ya. Kemudian ada dokumen capture numbering-nya. Ya. Setelah OK, kita klik OK. Dan bagaimana cara kita membuat dokumen master? Ini kita klik dulu di sini, klik double di sini. Ya. Ini adalah dokumen master. Dokumen master ini kita bisa membuat halaman di sini, halaman masternya di sini ya, sehingga nanti dengan secara otomatis di halaman 1 ini sampai ke halaman 5 ini secara otomatis akan langsung 1 sampai 5.